Ini belum nasi bakar punya CKS. Habisan ini pas simpanin. Bisa ya, Mak? Ada. Ini habis belajar makeup di atas. Semua pada belajar makeup. Si Rifki pun Buslema jadi Rifka. Letak handphone-nya. Ini harus gitu. Iya. Emang harus gitu. Nah, kembali lagi nih bareng saya Gunawan. Jadi di video kali ini kita bakal ngejajal trek Hutan Pinus di Siosar nih, yang tembus ke Gunung Saribu. Tapi tadi malam hujan panjang, jadi treknya sedikit licin. Ini kayak apa? Hollywood. Hollywoodnya puncak 2000 nih. Kalau di sini kita Indo. Banyak yang udah berubah ya kan. Dulu di sini cuman apa? Kafe gubuk, sekarang ada lontar, satu kafe, banyak berubah lah. Tadi pagi bapak ini nggak ada, udah di rumahnya sekarang. Ya, tadi pagi jualannya penuh, sekarang udah habis. Ya, tadi dompetnya penuh, sekarang tadi kosong, sekarang ya. Tapi tetap kosong. Arangnya tadi pagi hitam, sekarang masih hitam. Oh iya. Tapi kita main nih. Mungkin makan kalau mau. Nah, di video kali ini kita bakal nyobain long trailnya Hutan Pinus Gunung Saribu yang ada di Siosar nih guys. Sebenarnya trek ini sih udah ada dari tahun 2017 yang lalu, tapi buat saya ini adalah kali pertamanya nih guys. Oh, jangan disenggol-senggol ini. Jadi ini trek puncak 2000. Rada licin nih karena habis hujan. Tapi saya pikir ini trek masih bisa dinikmatin nih. Karena hanya di bagian tertentu aja licinnya. Oke. Technical section. Main lumpur. Woohoo!
Wah, rutsatsen. Ui. Karena hujan semalaman, trek ini memang betul-betul licin nih kawan guys. Salah satu kawan kita, si Boncel, sampai dua kali jatuh nih. Syukur aja, jatuhnya tidak patah. Tergelincir saat main MTB di trek licin seperti ini, itu hal yang wajar nih kawan guys. Siapapun bisa mengalaminya. Yang terpenting, kita harus tetap hati-hati dan tetap bangkit kembali. Setelah melewati jembatan bambu, kita masuk ke salah satu perkampungan nih kawan guys. Nah, berikutnya kita bakal menghadapi tanjakan yang betul-betul panjang. Tanjakan yang panjang udah habis nih. Tiba-tiba di puncak kita diguyur hujan nih. Terpaksa kami berteduh di gubuk ini nih, sambil bikin kopi dan istirahat sebentar nih kawan guys. Tanjakannya enggak ada. Hah? Ini gimana ya? Bang. Tanjakannya gue. Sampai PT out. Macam orang gunung enggak sih dia. Setelah fit kembali, kami pun melanjutkan trek yang katanya di sini bakal turunan semua nih sampai ke finish kan guys. Jadi apalagi, langsung aja kita sikat. Izin kontrol. Kontrol bang, panjang ya. Ini treknya steep and slippery. Udah curam dia licin. Kenapa bisa begini? Karena hujan setiap hari. Kenapa begini? Wow. Let's go. Okay. Oh. Woi. Ketawa dulu. Yo, oke. Sirin kita. Waduh. Waduh, kakiku sakit kan. Wow. Woo!
Go! Tan. Masuk jalur rel. Iya, pas. Aman. Tan. Cuma kebentur tadi. Bang Hakim. Buka lu. Buka lu. Iya, payah. Aman, Bang. Plesetnya pasti cantik kok. Porta handphone-nya. Ini harus gitu. Iya. Emang harus gitu. Mainnya kondisi gua. Wah. Bintu tahun lagi di pipiku. Masa? Iya, baru sampai di atas. Dikerok si Osar ini. Dikerok si Osar judulnya. Hari ini judul kita dikerok si Osar. Cel. Di bante si Osar. Sepertinya di Gues Belusukan kali ini banyak raider yang kepleset nih kawan Gues. Tapi karena kami raider Lhasa, walaupun kehujanan di atas gunung dan kepleset di trek, kami tetap bisa menikmatinya kok. Dan syukurnya, tidak ada cedera yang fatal nih. Sehingga, semua raider bisa menyelesaikan trek ini dengan penuh canda tawa. Semoga video ini bisa bermanfaat nih, dan bisa menginspirasi buat kawan-kawan gue semua. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.